Loh, Dek. Tadi janjinya gimana? Ini loh, Mas, suratnya. Oh. Alamat ini. Adanya di luar kota. Tapi kau nggak usah khawatir. Kalau Mbak Yumu nggak jemput, nanti biar saya antarnya kamu sampai di terminal. Oke? Okay? Terima kasih, Mas. Nur! Nur. Menur, Mbak Gina. Sampai juga kemarin. Hebat kamu, Mbak, sekarang. Apa kabar? Baik. Musim apa di kampung sekarang? Musim apa ya? Diperhatikan, jangan menutup jalur. Untuk yang mau ke jurusan Bandung, naik di bis Dwi Karya jalur 2. Jalur 3 dikosongkan, jalur 3 dikosongkan. Untuk yang ke jurusan Jakarta, harap naik di jalur 4. Jalur 5 berangkat, jalur 5 berangkat. Semarang, Pekalongan, naik di bis Setia Negara, jalur 3, jalur 3. Jangan berebut jalur. Kok cuma segini? Kamar kosong, nggak ada yang nginep. Yang luar banyak kan? Loh, kan udah saya kasih Bang Darto, Mam. Gimana sih? Tok, Tok, kapan sih lu jadi orang jujur? Cuma ini? Ya, adanya cuma itu. Terminal sepi, sudah 2 hari. Anak-anak juga sudah mulai mengeluh. Mengeluh apa lagi?
Mereka usul bagiannya dapat separuh, bukannya sepertiga. Enak saja. Mereka cuma pikir bagian, bagian. Siapa yang urusan dengan polisi kalau mereka tertangkap? Siapa yang kasih makan mereka kalau mereka nganggur? Darto, bilang sama mereka. Mereka boleh cabut dari sini kalau tidak suka aturan yang kubuat. Oke, Mam. Semuanya kan ini untuk kepentingan mereka, bukan untuk aku. Lihat isinya, 5.000 perak. Padahal orang ini kemarin lapor pada polisi, uangnya hilang 15.000. Yang di store kemari cuma sebagian, itu pun minta dibagi dua. Apa itu nggak serakah namanya? Darto, kasih dia pelajaran, biar dia kapok. Beres, Mam. Oplet, oplet. Lorena. Ayo berangkat. Lorena yang ke Bogor. Terima kasih, Mas. Jalur dua, jalur dua. Kau nggak usah khawatir, Nur. Kau akan senang dan kau akan merasa betah di sana. Semuanya tersedia. Iya, sebentar. Terus kau yang tamu ya? Setan lu. Rasain lu. Halo, Mbak. Satrio, sudah lama tidak ketemu ya. Kok kurusan sekarang? Iya, Mbak. Anak-anak mana? Masih suka kumpul di sini? Masih. Darto sekarang jegernya. Tapi anak-anak tidak suka padanya. Kopi ya. Terima kasih, Mbak. Air putih saja. Silakan. Karya untuk Tasik, berangkat. Ya, jalur 2 diganti. Wah, gawat, Bang. Alah, No. Kapan kau nggak gawat? Tapi yang ini benar-benar gawat, Bang. Ada apa lagi? Ditilang lagi? Tabrakan? Berhenti aja kamu jadi supir. Bukan, Mam. Lalu, apa lagi? Ngomong yang benar. Satrio. Hah? Satrio sudah bebas dari penjara. Tadi saya lihat di pelabuhan. Emang sudah saatnya dibebaskan. Bagian anak-anak bagaimana, Mam? Bagaimana kalau Satrio minta bagian? Kok aku? Itu kan urusan kalian. Kan uangnya sudah saya serahkan pada Mami. Semuanya 5 juta, tidak lebih. Koran bilang 10 juta. Koran kadang-kadang suka bohong, Mam. Aku lebih percaya koran daripada kalian. Hei, sini loh. Nilep, nilep yang gedean sekalian. Goblok. Bikin sakit gigi aja. Ngerti nggak? Iya, Bang. Hebat, Gato. Rupanya selama aku di penjara, kau jadi herdernya Sarja ya? Mana bangsat perempuan itu? Aku nggak tahu kemana dia pergi. Aku paham aturan permainannya. Sebelum aku bertemu dengan bangsat perempuan itu, aku mesti berhadapan dengan kau. Begitu kan?
Ya. Ya. Ayo. Gini, Pi? Bukan, keponakan papi. Keponakan yang mana lagi? Mau tahu aja kamu. Ya. Banyak juga ya teman-teman di sini. Kerjaan mereka apa sih, Mbak? Macam-macam. Ada yang di pabrik, ada yang berdagang, ada juga yang di kantoran. Di kota ini, laki-laki, perempuan berlomba mencari duit dengan caranya masing-masing. Betul, Nur. Saya nanti kerjanya apa, Mbak? Mbak, Sarja apa datang ke sini? Baru satu jam yang lalu dia pergi. Loh, mukanya kenapa, Dik? Biasa, Mbak. Mari. Ada koin? Ada, Mas. Coba lihat yang itu. Yang ini? Iya. Yang penting, hidup di kota ini kita harus pandai membawa diri. Agar orang-orang di sekitar kita senang kepada kita. Kalau orang-orang sudah senang kepada kita, apa yang kita ingini mudah didapat. Oh, begitu ya, Mbak. Kamu suka? Apa pantas saya pakai ini, Mbak? Pantes, bagus. Papi, bayar. Hah? Bayar. Beres, kecil. Yuk. Selamat malam. Ada kamar? Ada. Berapa, Mbak? 5.000, Om. Nggak bisa kurang? Aduh, kan udah biasa, Om. Silahkan. Brengsek, loh. Trio, waktu kau tertangkap, tas dan semua isinya kuserahkan pada Mami. Lantas aku dan Martha cabut. Aku belum percaya sepenuhnya kalau belum ketemu bajingan perempuan itu. Ya, kau boleh ngomong apa saja. Tapi, kalau kita sudah bicara soal duit, yang lurus pun bisa bengkok. Semua orang haus duit. Nggak yang kaya, nggak yang miskin. Semua sama. Iya. Tapi supaya kau tahu, Sarja sekarang lain dengan Sarja 2 tahun yang lalu. Dia semakin kuat. Aku nggak peduli itu. Sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan.
Apa ini? Dangdut terus. Elai, bagaimana pula ini, Pak? Istriku, kalau kacamata, kalung, gampang aku jamret. Cincin, aku potong tangannya. Tapi ini lain pula permintaannya. Tali pinggang, bagaimana aku harus menjamretnya? Banyak kali cerita kau. Mangu, ya Mang. Bagaimana nasib kamu? Sampai besok ya. Yuk, oke. Oh iya, besok kesini lagi ya. Dah. Masuk. Duduk cepat. Biasa-biasa aja. Seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Ayo jalan. Iya. Baik, bos. Kemana? Kanan? Kiri? Kanan. Ke dermaga lama. Baik. What next? Mau diapakan, Amitri? Mau dibunuh? Dirampok? Atau diperkosa? Kok diam? Aku rindu, Mami. Kalau rindu, kenapa kesini? Kenapa tidak ke tempat biasa? Ke salon. Di sana nggak ada siapa-siapa kok. Kita ke sana? Saya bukan rindu yang begitu, Wan Mam. Tapi saya rindu alam bebas seperti ini. 2 tahun saya di penjara. Kenapa Mami biarkan? Membiarkan kamu di penjara berarti memberikan kamu waktu agar kamu proses menjadi laki-laki yang mandiri. 2 tahun di penjara belum apa-apa kalau dibandingkan dengan penderitaan orang lain yang sekarang punya nama besar. Sudah, Ratri. Jangan terlalu sentimental. Biarkan hidup ini mengalir seperti apa adanya. Jalur 3 harap dikosongkan. Jalur 3 dikosongkan. Untuk penumpang yang mau ke Jakarta, harap naik di bis di jalur 2. Jalur 2 untuk Jakarta. Jalur 1 diberangkatkan. Bilang biar kita hidup di terminal, cari wayang halal. Mana dompetnya? Nyopet juga sampai tua nggak bakalan kamu kaya. Mana? Mas. Mami sudah dengar kan? Apa kata dia? Anak-anak semuanya disuruh kerja. Kayak dia yang punya terminal. Gara-gara dia, kalian semua bisa tidak makan. Kalian sanggup? Singkirkan dia tanpa dibatalkan Mami. Hah? Satrio sekarang lain, bukan Satrio dulu lagi, Mam. Dengan kata lain, kalian tidak mampu.
Ternyata nyali kalian kecil semua. Hanya ngomong dan bohong saja yang gede. Lalu kita bagaimana, Mam? Semuanya aku harus mikir. Maka itu kalian harus jujur. Jangan selingkuh. Jangan kalian pikir aku ini hanya seenaknya saja makan duit hasil kerja kalian. Sudahlah, tenang-tenang saja. Satria urusanku. Harap diperhatikan, jangan berputus jalur. Untuk yang mau halo, Bandung, naik halo. Bis Dwi Karya jalur 2. Mau kemana, Tri? Kok tumben? Jalur 3 dikosongkan, Rapi. Jalur 3 dikosongkan. Aku ada urusan penting. Jual beli tanah dan orang gedean. Hah? Biasa. Bisnis. Tanah kuburan. Hah? Jangan gitu dong, Din. Oh ya, aku pinjam motor kau sebentar ya. Boleh dong. Mana kuncinya? Cepat. Cepat dong. Boleh. Asal kok isi saja bensinnya. Dan jangan malam-malam. Kalau malam-malam, aku suka pakai narik. Lumayan kan? Beres, beres, bos. Pokoknya nanti motor kau isi full tank bensinnya. Oke? Asal jangan kencing kuda yang kau masukin. Sialan kau. Din, hey. Kau lagi gini, ganteng juga ya. Mirip anak gedongan. Baju, sepatu, celana sih mirip anak gedongan. Cuma muka lo, muka terminal. Brengsek kau. Bang, bang, di sana ada yang berantem, bang. Apa? Aduh. Nanya-nanya tetangga. Bu, Bu, ini menemukan dompet Fatimah di terminal. Selamat siang, Bu. Satrio. Makasih, Nak. Bang, ke atas yuk. Ayo. Mereka keponakanku, anak mendiang Ningsih kakakku. Tapi mereka lebih suka tinggal di sini bersama saya dan ibu. Padahal Mas Suroso bapaknya rumahnya dekat dari sini. Tuh. Oh. Bapaknya kawin lagi? Belum. Kata ibu Mas Suroso naksir saya. Oh. Fatimah suka sama Mas Roso. Amit-amit. Mas Roso orangnya galak. Darah tinggi lagi. Almarhumah Ningsih kakakku saja suka dipukuli. Jadi kalau orangnya gak galak, Fatimah mau? Ya, bagaimana ya? Rasanya gak bisa bersuami dengan seseorang yang bekas suami kakakku sendiri. Oh. Kalau dengan orang lain? Ya, akan mikir-mikir dulu. Tergantung siapa orangnya. Kalau orangnya itu saya? Jawab dong. Ya, abang bisa saja. Baru kenal, sudah ngajak kawin. Jangan panggil saya abang. Panggil saja Mas Tri. Kenapa? Sebab namaku Satrio. Kalau kau panggil abang, jadinya bangsat.
Bangsat itu harus kalian bunuh. Terlalu banyak dosanya. Dia telah menggulingkan penduduk nasi orang banyak. Baik, bos. Mayatnya dibuang kemana? Cincang. Bila perlu jadi 7 potong. Masukkan karung plastik. Buang di tempat-tempat yang berjauhan. Biar polisi bingung. Suami kakakmu? Iya. Karena, Karni, kita pulang ya. Sudah hampir malam nih. Pulang kemana, Pak? Pulang ke rumah. Kamu kan punya rumah sendiri. Aku pulang dulu ya, Fat. Oke? Okay? Iya, Mas. Permisi, Bu. Marina. Mas, nggak nginap sekalian? Gampang. Kapan-kapan. Ayo, Mas. Di mana kamu kenal anak itu, Pat? Di terminal. Pantas. Pantas kenapa? Lagaknya tengil. Setiap ada lelaki datang ke sini, selalu dicela. Sebenarnya mau Mas Roso apa sih? Hanya 2 pertanyaan. Ayo jawab. Siapa yang suruh dan berapa kau dibayar? Sarjan, 100.000 rupiah. Jangan-jangan Mami akan dibunuh Satrio. Emangnya gampang bunuh orang? Betul, Pak. Sebab aku tahu persis bagaimana hubungan Mami dengan Satrio. Memang kelihatannya kayak kucing sama anjing. Tapi makan sepiring. Tidur pun seranjang. Sama seperti kau. Iya, gombal nih. Nah, begini aja, Bung. Mau ngomong apa kau? Lebih baik kita laporkan ke polisi. Hah?
Kau tahu apa? Ini urusan kelas tinggi. Kalau kau laporkan, kita kena semuanya. Memangnya kenapa? Mami akan dipenjara. Dan kita-kita sulit cari makan di sini. Loh, kok bisa begitu? Panjang ceritanya. Perampokan itu dulu, kan Mami otaknya. Satrio yang jadi tumbal. Cukup. Anak ingusan pengen tahu urusan. Sana lo. Sembarangan. Mau ke mana kita, Tri? Gak usah tanya. Sekarang prinsipnya, siapa yang lebih dulu membunuh? Kau atau aku? Berapapun bagian yang kau minta, akan kubayar, Tri. Tri! Sekarang masalahnya bukan soal bagian lagi. Tapi, berapa kau berani bayar nyawamu? Berapapun yang kau minta, akan kubayar, Tri. Iya. Kalau kau sayang nyawamu sendiri, kenapa nyawa orang cuma keluarga 100.000? Jawab. Maafkan aku, Tri. Neraka dan penjara kosong. Kalau semua kesalahan bisa ditebus dengan kata maaf, angkat tanganmu dan jangan coba-coba melawan. Buka, makasih. Berdoalah pada yang kuasa, kalau masih mau umurmu dipanjangkan. Bertindaklah sesukamu, Sarja. Macan yang datang kemari. Selamat tinggal.
mati, Bu. Saya melihat sendiri bajingan itu bersama Fatimah keluar dari bioskop. Sungguh mati. Benar, Bu. Jangan menaruh prasangka yang bukan-bukan. Fatimah kan sudah dewasa. Tentunya dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, jatuh. Saya sebagai kakak iparnya merasa tidak enak sama tetangga-tetangga. Apa kata mereka kalau setiap malam bajingan itu datang kemari sampai larut malam? Seolah-olah saya tidak bisa menasihati. Kalau mereka sudah saling suka, apa salahnya kita nikahkan? Kan sudah waktunya Fatimah bersuami. Biar ada laki-laki di rumah ini. Bu, tanpa mengubah sistem yang telah digunakan sejak bulan April 1989, Menteri Pertambangan dan Energi Indar Kartasasmita hari ini mengemukakan formula penjualan minyak Indonesia. Bibi datang. Karna. Karni. Iya, Bi. Nih, Bibi bawa oleh-oleh. Bagi-bagi ya. Iya, Bi. Australia, Tabriz dari Malaysia, Oman dan Dubai dari Timur Tengah. Kalau begitu permasalahannya, kau terlalu ceroboh menyelesaikannya sendiri. Kau harus pakai tangan orang lain dong. Saya sudah tidak bisa mikir lagi, Mas. Satria benar-benar sudah jadi bandit. Saya merasa sudah nggak aman. Sama dia masih ada. Tenang saja. Masalahnya harus dipecahkan dengan kepala dingin. Jadi saya emosi. Tidak usah gelisah. Bagaimana enggak gelisah, Mas? Setiap saat nyawa saya terancam. Ada orang yang bisa dimanfaatkan. Dan kau bisa cuci tangan. Siapa, Mas? Ada seorang pemborong yang bangkrut karena kalah judi. Dia sekarang berusaha mencari pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah milik mertuanya. Tapi rencananya itu terhalang karena masih ada adik iparnya. Siapa dia, Mas? Apa hubungannya dengan Satrio? Adik iparnya adalah pacar Satrio. Dan pemborong itu Suroso namanya. Aku yakin kau bisa menggarapnya. Tenang saja, persoalan kecil itu. Kita langsung saja pada pokok persoalannya. Saya sudah pelajari surat-surat tanah saudara ini. Iya, Bu. Tapi kenapa, Bu? Bukan milik saudara, kan? Iya, punya mertua saya, Bu. Iya, itulah tapinya. Karena masih ada ahli warisnya, yaitu Fatimah. Jadi, tidak bisa jadikan jaminan. Tolonglah, Bu. Saya sangat membutuhkan uang itu. Tolonglah. Tolonglah, Pak. Iya. Saya mengerti. Tapi itulah persyaratannya. Karena uang itu bukan milik saya pribadi. Milik grup. Kecuali apa, Bu? Kalau Fatimah dan ibunya sudah tidak ada, baru ahli warisnya jatuh ke anak-anak saudara. Ya. Untuk mendapatkan uang, kadang-kadang kita harus tega. Bahkan kekerasan sering terjadi hanya untuk uang. Caranya, terserah saudara. Maaf, saya masih ada acara. Yuk. Hmm.
Saya sudah tidak tahan lagi, Mas. Kehidupan di situ keras. Setiap hari saya menghadapi bermacam-macam persoalan. Macam-macam laki-laki. Lalu maumu bagaimana, Nur? Bebaskan aku dari tempat itu, Mas. Dan antarkan saya ke pelabuhan. Sore nanti ada kapal. Saya mau pulang saja, Mas. Membebaskan kau dari sana enggak gampang, Nur. Bantulah, Tri. Enggak ada salahnya, kan? Mbak yakin kamu bisa. Nih, Mas. Den. Aku pinjam motornya sebentar. Mau kemana? Udahlah, banyak ngomong kau. Ayo cepat naik, Dur. Naik di bis Dwi Karya jalur 2. Jalur 3 dikosongkan. Baru dibersihin. Sebentar ya, Mas. Saya ambil pakaian. Iya. Lebih cepat, lebih baik. Mau kemana kamu? Saya mau pulang saja, Mbak. Nggak tahan di sini. Kalau Papi marah, saya nggak tahu jawab. Seenaknya aja. Pulang pergi, pulang pergi. Lu kira hotel di sini? Dasar. Thank you.
Pengecut kalian! Ayo! Jaga motornya, Nur. Iya, Mas. Eh, sini. Ampun, Mas. Ampun, Bung. Calo kamu ya. Ampun, Pak. Ayo, berdiri. Alah, mau apa kau? Enggak, Mas. Sini kamu. Tidur di tengah jalan. Gak tahu peraturan lalu lintas ya? Oh, begitu ya? Mentang-mentang sudah banyak duit, mentang-mentang sudah laris. Dasar perempuan tidak tahu diri, perempuan brengsek. Papi. Papi. Mami, tolong Mami. Mami. Papi. Cuma nolong orang. Nolong orang kan nggak pakai peluk-pelukan. Mau kemana, Mas? Ikut saja.
Di hadapan kuburan ibuku, aku bertekad, berniat untuk tidak menyanyiakan kaufat. Sekarang dan seterusnya. Lastri, sungguh? Iya. Hanya ada dua cara yang bisa kau lakukan. Pertama, kamu kawini Fatimah. Yang kedua, Fatimah dan ibunya dilenyapkan. Maksud Bapak? Ya, istirahatkanlah. Hah? Baru kau bisa mengasahi semuanya. Saya tidak berani, Pak. Itu bisa diatur. Perhatikan, harap diperhatikan, jangan berlumut jalur. Untuk yang mau ke jurusan Bandung, naik di bis Dwi Karya. Mbak, bagaimana sih caranya kalau mau kawin? Jalur 3 dipotongkan. Ya, biasa. Melamar dulu, berunding antar keluarga. Loh, siapa yang mau kawin? Saya, Mbak. Apa saya pantas untuk kawin? Itu Mbak kira yang paling baik. Supaya hidup kamu lebih teratur. Berunding saja pada Mbak Yumu. Wah, dia lain, Mbak. Sekarang sudah jadi orang gedean. Loh, nggak ada salahnya kan kalau kamu datang? Mas, mau makan siang di rumah? Selamat pagi, Pak. Pagi. Bapak baru saja pergi. Oh, sama ketemu Ibu. Saudara siapa? Bilang saja Satrio. Oh, sebentar ya. Iya, iya. Saya beritahu dulu ya. Iya, iya. Ya, halo. Siapa? Satrio. Ya, antar dia. Suruh tunggu. Saya sedang mandi. Ya. Siapa yang antar kamu masuk, Tri? Masuk sendiri? Memangnya kenapa? Memang kamu dari dulu tidak tahu tata krama, Tri. Tidak tahu sopan santun. Lalu kamu kesini mau apa? Aku mau kawin. Mau kawin? Lalu kamu kesini mau minta duit untuk kawin? Tidak satu sen pun aku kasih duit untukmu, Tri. Kamu sudah bikin malu keluarga. Di penjara, merampok, jadi gelandangan di terminal. Manusia macam apa kamu? Liz,
Aku datang bukan untuk minta duit. Tapi aku hanya mau memberitahu bahwa aku mau kawin. Kita dikandung satu perut, Lis. Dan lahir dari rahim yang sama. Apa salah kalau aku mau kawin lalu memberitahu kakaknya? Kita memang adik kakak, Tri. Tapi kita sudah sama-sama dewasa. Dan hidup kita masing-masing. Status kita berbeda, Tri. Kau mesti tahu itu. Oh, begitu. Mentang-mentang kau sudah jadi istri orang penting, orang kaya. Dan aku, bekas orang narapidana, gelandangkan di terminal. Lalu status kita sebagai saudara jadi berubah. Picik benar cara berpikirmu, Lis. Makin kaya kau makin kerdil, bukan makin pinter. Cukup, jangan kuliahi aku. Urus saja dirimu. Keluar. Aku bilang keluar. Lis, Lis. Jangan kau kira aku tidak tahu bagaimana cara suamimu mencari duit. Memeras, merampok, sama seperti aku. Hanya caranya saja berbeda. Dia halus, aku kasar. Hah? Diam! Kamu hanya bisa iri dengan nasib baik orang lain. Tanpa mau berusaha merubah nasibmu sendiri. Dan kau kira nasib baikmu tak akan terus berlanjut? Suami itu belum ada kuku hitamnya kalau dibanding dengan Marcos, Lis. Tapi toh dia akhirnya tumbang juga. Dan terpenjara batinnya seumur hidup. Keluar! Atau ku telpon polisi. Memang, dari kecil kita selalu bertengkar. Kau cerewet, dan aku bandel. Tapi kau masih beruntung, Lis. Kau masih sempat meneruskan kuliahmu. Dan menikah dengan Gunawan. Yang karirnya tambah hari tambah menanjak. Sedangkan aku, untuk menyelesaikan SMA saja setengah mati rasanya. Bapak gak ngurusiku lagi. Asik dengan istri mudanya. Ibu sakit-sakitan, dan meninggal. Karena tertekan batinnya. Lis, kau suka ziarah ke kuburan ibu? Kamu memang keterlaluan. Kuburan itu enggak terawat. Tapi ya, sudahlah. Anggaplah semua itu kenangan masa kecil kita. Yang sekali-kali perlu kita renungi. Aku permisi. Sebentar, Tri. Perhiasan ini untuk calon istrimu. Biarlah hidup ini mengalir apa adanya. Gak usah kau ikut repot. Ayo. Tri.
saya nikahkan dan kawinkan saudara Satrio bin Prawironegoro kepada Fatimah binti Abdullah dengan mas kawin sebuah sajadah dan mukena tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fatimah binti Abdullah dengan mas kawin sebuah sajadah dan sebuah mukena tunai. Direncanakan dulu, kan bisa lebih indah. Soal indah dan tidak, itu tergantung bagaimana kita menikmatinya. Sudahlah, nggak usah campur urusanku. Tapi kau adik putri. Bu, kita sudah ditunggu. Iya, sebentar. Sudah ya, Tri. Mbak Lis ada urusan. Ayo, Pak, kita jalan. Mau kemana, Pak? Kita pulang ke rumah ya. Ayo. Tidur di nenek saja, Pak. Ada Om Satrio, galak. Baik kok, Pak. Pat, Karna dan Karin tidur di mana? Di rumah bapaknya. Oh. Pat. Apa yang kau rasakan sekarang? Sama seperti yang Mas Tri rasakan sekarang. Hah? Kok kamu tahu? Kan batin kita sudah menyatu. Hah? Bibi! Hah? Bibi! 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 Karena? Kenapa kamu ke sini? Enggak enak di rumah bapak, enak di sini. Oh, boleh, boleh. Fat, kalau begitu, Karna dan Karni, biar tidur di situ. Kita di sini, oke? Iya, Mas. Yuk. Ayo. Bubuk ya. Malam, malam Bu. Bagaimana? Lancar Bu, ya. Allahu Akbar. La
aku dulu ya. Kami petugas kepolisian ditugaskan untuk menangkap saudara. Apa salah saya? Kita bicara di kantor. Udah nggak punya apa-apa lagi, Mas. Kan masih ada Mas Tri. Satrio, aku titipkan anakku kepadamu. Aku ada urusan dengan polisi. Baik, Mas. Terima kasih, Pak.